Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, IGP berkata, nama Jolo belum masuk senarai notis merah Interpol. Berita sepenuhnya. Ketua Polis Negara Asril Sani Abdullah Sani memaklumkan bahwa nama Lo Tiar Jo masih tidak dimasukkan dalam senarai individu yang dikehendaki oleh Polis Antarabangsa Interpol. Asril berkata dia sendiri tidak pasti sebab nama ahli perniagaan dalam pelarian yang lebih dikenali sebagai Jolo itu masih tiada dalam senarai. Saya pun kurang jelas kenapa namanya masih tidak disenaraikan. Untuk permohonan notis merah, perlu memenuhi beberapa protokol yang dipatuhi. Yang ini mungkin membuatkan penyenaraian sedikit lewat, katanya kepada pemberita selepas menghadiri program sambutan 100 hari Kerajaan Keluarga Malaysia di Pusat Convention Kuala Lumpur hari ini. Polis dilaporkan pernah mengemukakan permohonan notis merah kepada Interpol melalui surat bertarik 22 Disember tahun lalu, bagaimanapun ia ditolak. Pada 29 Jun lalu, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Abdul Jalil Hasan berkata pihaknya akan membuat permohonan semula. Jolo adalah individu utama dalam skandal 1MDB dan didakwa menjadi orang kepercayaan kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak berkaitan syarikat itu. Dalam pada itu, Asril juga memaklumkan, polis turut memohon seorang lagi ahli perniagaan dalam buruan, Nicky Liu, untuk dimasukkan dalam senarai notis merah Interpol. Lo Liu disiasat untuk sejumlah kesalahan jenayah termasuk jenayah terancang, penggumahan wang haram, Macau scam dan jenayah komersial. Lelaki berusia 33 tahun itu turut dipercayai terlibat dengan seorang ketua kongsi gelap sindiket penyeludupan dadah antarabangsa dikenali sebagai 14K Wan Kuok Koi alias Broken Tooth Koi. Berita dipetik dari Malaysia Kini. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.